Jadi ada sedikit masa, saya buka ruang kalau ada soalan-soalan daripada akak-akak sekalian. Sila. Saya nak tanya juga, bawa dari Tokyo. Baik. Dalam keadaan sekarang boleh masih melihat okey. Itu ada senang-senang tapi boleh melihat dalam keadaan okey. Dalam keadaan, okey, saya jawapan ya, insyaAllah itu jawapan yang saya cukup berikan. Dalam keadaan biasa, tak mungkin. Dalam keadaan biasa ni maknanya macam kita sekarang ni lah. Keadaan biasa tetap mungkin boleh melihat malaikat ni macam mana rupa dia, sama ada rupa sebenar ataupun rupa manusia. Tetapi, ada tetapi dia kalau jawab. Ada masa dan ketikanya Allah memperlihatkan kepada kita perhatikan wording tu, ayat tu, ni perkataan yang saya guna tu, memperlihatkan kepada kita wajah malaikat. Dan yang dipercayai oleh sebagian ulama, wajah malaikat itu ialah wajah manusia. Sebab berdasarkan kepada kisah Nabi SAW, sekiranya manusia biasa diperlihatkan kepada mereka wajah malaikat sebenar, niscaya manusia ini akan lebih teruk reaksinya daripada Rasulullah SAW. Nabi pun bila tengok malaikat sebenar pun, Nabi pun jadi macam yang kita sebut tadi lah, Zabiluni, Zabiluni, sampai orang nak turunkan ayat ya ayuhal muzabbil, kan? Sampai jadi jatuh. Tu Nabi tu, kekasih Allah, yang mana Allah Ta'ala ciptakan manusia daripada Nabi Adam kerana Nur Muhammad. Tu Nabi tu. Kalau kita manusia biasa, kalau tengok malaikat betul, saya ingat macam tadi je, mati terbotak situ, jantung terus mati, berhenti berdegup tu, tolak jatuh ke bawah, mata terbutak, mati dah pun tengok malaikat banyak. Wallahu a'lam. Okey. Boleh, boleh sebenarnya, tapi diperlihatkan ke ayat, bukan kita boleh minta-minta ni. Allah Taala berkuasa memperlihatkan kepada kita. Allah Taala Maha berkuasa memperlihatkan kepada kita rupa malaikat, wajah malaikat. Kita tahu itu malaikat. Okey. Wallahu rasuluhu a'lam. Macam contoh macam kisah saya beritahu ini cerita-cerita orang lah. Macam kisah runtuhnya Highland Towers tahun 1993. Dia runtuh tu nampak pelik sebab dia bukan runtuh ram macam ni, dia macam dikatakan malaikat yang tolak. Orang kata-kata lah, tapi bukti tak ada. Ada orang-orang tertentu yang dia kata, dia mengaku dia melihat waktu apa tu, dia nampak macam ada manusia-manusia yang menolak. Ramai menolak benda tu. Wallahualam. Dikirim, kata tu mungkin orang taklah kirim sebab dikatakan ada tower tu, blok yang runtuh tu, yang jatuh tu, atas tu ada tempat maksiat. Atas tu, tingkat atas tu ada tempat maksiat, ada tempat orang buat maksiat macam-macam yang tu. Yang kita sendiri pun tak boleh, tak tergambar apa yang mereka buat tu, kita sendiri pun tak sanggup mereka akan buat. Macam juga Taufan Greg. Taufan Greg pernah dengar, akak pernah dengar cerita Taufan Greg. Taufan Greg ni berlaku sebab waktu malam tu, waktu malam dia orang buat pesta. Buat pesta buat macam kongkel lah, pesta mentuk, berzina pun kat situ pun semua. Sampai ayam itik yang dia buat bersama, dia bagi minum marak, mabuk itik, mabuk ayam tu. Tak lama lepas tengah malam jadi Taufan Greg. Dia orang tak percaya sebab kawasan tu tak mungkin terdedah kepada limut. Kawasan tu kawasan yang lebah bukit kan, kiri kanan tu bukit. Jadi tak mungkin akan berlaku limut di situ. Sekali jadi limut. Pasal apa? Di Greg, di Sabah, di Sabah, di keinginan orang Sabah. Taufan Greg kan. Siapa
apa yang yang Allah Ta'ala suruh hantar taufan tu, makan lah. Betul kan? Rasa-rasa okey tak jawapan saya tu? Okey tak jawapan saya tu? Jadi itu dia jawapannya yang setakat yang saya tahulah. Wallahu'alam. Soalan lain? Ada soalan lain? Ada soalan lain? Sebagai penutup untuk slot tanya ustaz, ada soalan lain? Satu soalan adalah mungkin lagi satu atau dua soalan. Kita pun dah 11:20. Ada soalan lain? Cuma malaikat ni dia berbeza dengan jin lah. Sebab malaikat ni dia asal usulnya nur, cahaya. Dia bukan macam jin. Jin ni asal usulnya api. Jadi jin ni dia berbeza dengan malaikat ni berbeza. Malaikat ni tak ada, tak ada lelaki perempuan. Jin dia ada. Ada lelaki, ada perempuan, ada keturunan, ada anak-anak, ada kampung dia. Ada kampung dia. Sebab itulah kampung jin ni, kalau dia radu, dia duduk dalam hutan. Bila kampung dia randuk buat pembangunan, dia akan mengamuk lah. Itu yang histeria lah. Sebab jin tu marah. Dia pun bila dia macam tu, sebenarnya dia pun ada nafsu, dia pun ada perasaan, ada marah sebagainya. Dia marah kampung dia kena randuk. Dah lah, tu tak ada buat pindah lah tu. Kalau buat pindah ke rumah kembau, tak ada randuk pun. Yang dikatakan setengah-setengah tempat bila nak diratakan untuk dibuka untuk pembangunan tu, mereka jemput minta bantuan untuk Tuan Harudin. Tuan Harudin ni, sebab Tuan Harudin boleh ada cara-cara untuk memindahkan jin-jin tu ke tempat lain. Katanya Tuan Harudin ni bawa minah jin ni menggunakan bas. Itu bukan tomahan tu, bukan terberang tu, Cina tu. Naik bas. Bas tu kosong mana dah nampak jin tu, bas tu kosong lah. Dah ada driver bawa, driver tu dipesan lah, kau jangan pandang belakang, kau jangan tanya siapa-siapa dia orang. Kau bawa je sampai tu, lepas tu kau turun, kau pergi minum teh kejap lagi kau bawa balik. Tu je. Kalau tanya kan, siapa ke belakang ni, orang ke mana ni, mampus lah. Kan tak payah lah. Balik kan saya tahu. Itu beza malaikat dengan jin. Wallahualam. Okay, ada soalan lain? Soalan lain ada? Ada soalan? Satu soalan juga pagi ni? Ada soalan ni? Okey lah. Kalau macam tu, kita tamatkan dulu sesi kita pada pagi ni. Okay, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bila kuliah ini ada manfaat untuk kita bersama. Bila kita boleh lebih baik, kita boleh dirahmati, diberkati oleh Allah SWT. Dan kehidupan kita bersama suami dan anak-anak kita akan bahagia sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang saya sampaikan, dan boleh ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, saya kata saya mohon maaf oleh Allah SWT. Di Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan dari puan-puan sekalian, akak-akak sekalian, puan-puan ajar sekalian. InsyaAllah saya di sini bagi kesempatan untuk ucapkan kepada kakak sekalian, perempuan sekalian, selamat menyambut di bulan Syaban, selamat menyambut awal Ramadan, selamat berpuasa, selamat mengerjakan ibadah qiyamul lail, ibadah solat tarawih dan sebagainya. Ya, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada 26 pagi 26 Jun, malam 26 malam 25 25 malam 1 Ramadan 25 dan 26 Jun 2000 dan insyaAllah untuk pengumuman kita dan pengumuman nanti insyaAllah. Wallahu wassalam warahmatullahikum. Aku lakukan sahabat azim ini walaikum. Dan kita akhiri kuliah kita pagi ini dengan tasbih atau kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbana hadzihi al-hazi wa qina adzabannar wa qina adzabannar. اللهم إنا نجلك في نقول هدانا ونعوذك من شرورهم اللهم فاتن شرهم وأخرجهم من شرورهم وزلزل أقدامهم وصلوا الكعبة من كلامه يا طحال يا جبار يا متقن يا الله يا الله يا الله اللهم ينزل الكتاب وأمجر السحاب ويهزم الأحزاب ويسب وصنع عليهم بفضل بنا سمو سشرهم ربنا زينهم وصوفهم يا أكمل كما ربنا أتنا في كل حسنة وفي
khilafat ya sana tawakkalna sana rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir rabbana taqabbal minna du'ana amsina wa limana wa lafa'ina innaka sami'un 'alim wa tub 'alayna ya maulana innaka tawwabur rahim dawana fiha subhanallahi wa bihamdihi fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu wa minkum inna minkum taqabbal karim billahi ta'ala wa tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.